Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan saya masih di channel Terasi Jomania. Nah, hari ini saya mau ajak teman-teman untuk lihat tanaman tomat saya ya. Kebetulan ini sudah ada yang merah-merah ya teman-teman. Jadi jadwalnya hari ini saya mau panen tanaman tomat-tomatnya. Dan saya juga akan kasih lihat ke teman-teman beberapa tanaman tomat yang sudah saya tanam di tempat atau di pot bekas cat dan juga di pot yang kecil-kecil ya teman-teman. Kita akan perbandingkan hasil si buahnya ini banyak yang mana ya, dan lebih bagus ditanam yang di pot besar atau yang di pot kecil. Nah, ini ya yang saya tanam di pot-pot kecil juga sudah berbuah ya teman-teman, cuma belum merah ya, ini masih kecil-kecil ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung panen aja ya. Dan ini saya sudah persiapkan tempat untuk nanti menyimpan buahnya ya. Kebetulan ini yang di pot bekas cat. Ini pot bekas catnya itu agak besar ya catnya ya, cat yang besar itu ya teman-teman. Ini sudah banyak banget yang merah-merah. Dan lihat dari hasilnya pun cukup memuaskan ya. Pertama buahnya banyak, kedua ukurannya agak besar-besar ya teman-teman. Kebetulan ini merahnya bebarengan ya, walaupun memang masih ada juga yang hijau. Jadi memanen tomat itu nggak bisa langsung sekaligus ya teman-teman, dia bertahap ya. Tapi lumayan juga ya teman-teman, kalau bertahap seperti ini bisa buat stok di kulkas ya teman-teman. Ini bisa kita jus atau kita pakai sebagai campuran untuk memasak sayuran di rumah ya. Nah, lumayan ya teman-teman dapat segini nih. Oh iya, waktu pemetikan lebih baik dilaksanakan pagi atau sore hari dikala cuaca cerah. Jangan teman-teman lakukan di siang hari karena itu akan membuat buah cepat layu. Selain itu juga daya simpannya akan lebih pendek ya. Jadi pastikan untuk memetiknya itu pagi atau sore hari, dan pemetikannya dilakukan dengan tangan ya teman-teman, bisa dengan juga dengan gunting. Alat gunting atau yang lainnya, tapi usahakan hati-hati jangan merusak si batang atau tangkai tomatnya. Nah, ini juga saya lakukan pemangkasan untuk daun-daun keringnya, kemudian saya masukkan ke tong pengomposan. Ini saya punya banyak beberapa tempat pengomposan ya, dari bekas galon mineral, air mineral, jadi nggak usah dibuang, bisa kita manfaatkan untuk kompos. Nah, ini yang saya punya ini di pot-pot kecil ya teman-teman. Ini penampakan hasil penanamannya. Kalau menurut saya sih lebih baik teman-teman nanamnya itu di pot yang lebih besar ya. Kalau pot yang lebih kecil itu hasilnya itu dia si cabangnya itu nggak bisa terlalu ngembang banyak besar ya teman-teman. Jadi seperti terlalu rapat banget ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya, ini saya uji coba. Jadi buat teman-teman yang mau tanam-tanam tomat di pot, usahakan potnya lebih besar ya, jangan pot yang kecil seperti ini. Ini saya pot ukuran 15 ya, diameternya tuh hanya sejengkal tangan saya aja. Jadi hasilnya seperti ini ya, kurang maksimal untuk percabangan ya. Dan untuk buah-buahnya juga ini sudah ada yang agak mau matang, tapi ukurannya tuh lebih kecil ya teman-teman. Tapi seperti biasa saya akan lakukan perawatan juga. Ini daun-daun yang sudah keringnya saya akan pangkas, dan juga ada tunas-tunas air juga saya pangkas juga ya teman-teman. Jadi biar si tanaman tomatnya fokus sama buah-buah yang muncul ya, untuk pembesaran dan juga pematangan buahnya.
Mungkin untuk selanjutnya saya akan tanam tanaman tomat ini tidak lagi di pot yang kecil ya teman-teman, tapi di pot yang agak besar, atau bisa kita gunakan botol galon ya, bekas air mineral itu ukurannya memang lebih besar ya, itu sepertinya lebih lebih bagus ya di situ ya, cukup lah karena ini tanahnya sedikit, jadi si makanan untuk si tanamannya ini juga otomatis sedikit juga akhirnya hasil dari si pertumbuhannya dan juga hasil buahnya itu juga sedikit ya teman-teman, bukan sedikit ya teman, lebih kecil ya, kalau menurut saya lebih kecil. Jadi lebih baik ya, langkah lebih baiknya teman-teman pakai ukuran potnya yang besar atau minimal pot ukuran 40x40 mungkin ya teman-teman, agak besar ya, ini terlalu kecil punya saya ini ya, tapi nggak apa-apa ya, kalau kita nggak coba kan kita nggak tahu ya teman-teman. Nah ini hasil uji coba saya antara yang di pot besar dengan di pot yang kecil ya teman-teman, lebih bagus itu yang di pot besar tadi itu ya, yang di pot bekas cat yang besar itu. Nah hasilnya juga buahnya banyak, ukurannya besar, dan lebih maksimal percabangannya tuh ya. Nah setelah saya pangkas daun-daun keringnya ya teman-teman, saya juga akan melakukan ini penggemburan tanahnya ya. Kebetulan tanahnya sudah agak keras, jadi wajib kita gemburkan kembali ya, untuk apa, mempermudah apa sih namanya, air saat kita menyiram untuk terserap oleh akar tanaman, dan juga terutama saat kita memberikan pupuk ya, jadi bisa langsung terserap oleh tanah. Dan untuk panen tomat ini biasanya di umur 60 atau sampai 100 hari ya. Ini kebetulan saya baru 2 bulanan ya teman-teman. 1 bulan setengah, antara 1 bulan setengah sampai 2 bulan sudah pada berbuah ya teman-teman ya. Tergantung jenis tomatnya juga. Saya juga nggak tahu ini jenis tomat apa yang saya tanam, karena saya dapat dari hasil pengomposan di video saya sebelumnya. Nanti saya sematkan di atas video ya teman-teman. Yang jelas ini tomat dari hasil sisa dapur saya di rumah, jadi saya tidak tahu ini jenis tomat apa. Intinya kalau sudah merah-merah ya kita panen aja ya teman-teman, lumayan ya teman-teman ya, buat stok di dapur. Nah ini juga yang di pot bekas cat juga saya gemburkan karena sudah agak mengeras ya tanahnya. Nah gimana teman-teman, seru ya punya tanaman tomat sendiri di rumah? Buat teman-teman yang mau coba-coba tanam juga bisa. Bisa juga menggunakan barang-barang bekas yang ada di sekitar teman-teman. Gak usah beli yang baru ya teman-teman. Ini saya pakai hanya dengan bekas cat ya, tempat bekas cat, atau bisa dengan galon air mineral ya teman-teman. Nah lumayan kan buat penghijauan dan juga buat stok di rumah. Nah seru ya teman-teman. Oke teman-teman, jumpa lagi di lain kesempatan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.